Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan bagaimana cara menghapus foto atau video yang ada di aplikasi Google Foto tanpa menghapus foto atau video tersebut di galeri ponsel kita. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita menghapus foto yang ada di Google Foto, maka itu akan menghapus juga foto tersebut di galeri. Nah, misalnya teman-teman kalau hanya ingin mau menghapus foto yang ada di akun Google Foto tanpa menghapusnya di galeri, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Jadi yang pertama, teman-teman tentukan dulu akun mana teman-teman yang mau hapus. Nah, setelah itu pada pencadangannya pastikan teman-teman nonaktifkan di sini. Setelah pencerip, silahkan teman-teman buka aplikasi Google Foto atau akses situs Google Foto melalui komputer atau PC. Nah, setelah terbuka, kita masuk pada situs foto.google.com. Setelah masuk pada situsnya, langsung saja kita go to Google Foto. Nah, selanjutnya kita masukkan atau pilih akun yang mana kita mau hapus. Nah, di sini setelah situsnya terbuka atau Google Foto ini terbuka, nah kita tentukan yang mana video atau foto yang mau kita hapus. Jadi kita langsung saja klik ikon sampah yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini ketika kita menghapus foto atau video di melalui PC kita, itu tidak akan menghapus foto atau video yang ada di galeri ponsel kita. Jadi seperti itu cara simpel yang bisa saya bagikan mengenai cara menghapus foto di Google Foto tanpa menghapusnya di galeri ponsel kita. Jadi semoga saja informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.